rapi-rapi. Ini taruh bawa aja deh nih. Biar ini rapi. Tuh, bersih kan? Tuh, lapar deh. Makan dulu ah. Kita masak yuk, bosku. Yuk, masak seperti biasa. Lemonilo. Yuk, kita masak. Nih, bosku. Kita langsung masak yuk. Nih. Jadi, mie lemonilo ini mie tanpa jatah yang bisa kita makan sepuasnya. Tuh. Aku sekarang lagi bikin yang rebus nih, bosku nih. Karena aku pengen yang seger-seger. Berkuah. Ini tuh favorit kita nih, bosku nih. Kenapa? Karena rasanya enak. Karena tanpa bahan pengawet, pewarna buatan, dan juga penguat rasa. Tuh. Nih, warnanya hijau karena dibuat dengan saripati daun bawang. Jadi warnanya kayak sayuran, bosku. Terus air rebusannya jernih. Bisa langsung jadi kuah. Enak nih. Nah, bosku, saatnya jadi pahlawan keluarga dengan cara pilih mie lemonilo. Kayak aku, nih. Seger banget nih yang kuah nih. Udah lama aku gak makan yang kuah. Nah, kalau aku nih, kalau udah pilih yang terbaik, ngapain pilih yang lain? Kiano ada ini, ada bosku. Mau bosku mau bilang apa? Hai dulu dong sama bosku dong. Aduh. Udah ya. Sama-sama. Dedeknya disayang dulu dong. Ini sayang. Dedek. Kenapa mau dibuka? Kiss dulu Dedek. Mama, tolong. Oh ya udah, Kiki mau bukain semua. Apa sih? Oh, mau gigit mamanya. Kenapa mama digigit tuh? Kenapa dia suka gigit bunyi-bunyi itu loh. Yang nganterin lagi. Mau apa kok nangis-nangis? Nggak boleh nangis-nangis. Mau apa? Nangis. Mau apa? Yaudah. Yang baik dong. Mau apa? Biar wangi, pakai parfum dulu. Terus punya itu kesukaan kakak. Aduh. Kakak sikat gigi dulu. Udah mandi belum sikat gigi saya? Mbak, sikat gigi pintar. Sikat gigi dulu. Gimana gosok-gosoknya? That everything seems to crumble around you. Kakak, sikat gigi. Gini, sek. Geser. Wih, pintar. Ih, pintar. Itu Masya Allah pintarnya. Mama Pau. Sebenernya panggil Pau sih. Kenapa panggil Pau? Asik, Kiano, teman Kiano siapa aja namanya? Dengar gak? Teman Kiano siapa namanya? Sada. Sada. Yang diinget Sada doang. Sada yang mana ya? Mama juga belum kenal. Kemarin kan Papa yang nemenin ya. Ada siapa lagi yang cowok tuh namanya? Lupa Mama. Teman Kiano siapa namanya? Sada. Terus siapa lagi? Dua siapa? Yang kedua siapa? Lala.
Sada lagi. Yang ketiga siapa? Sada lagi. Iya. Iya. Ini tiga-tiganya Sada. Yuk. Kakak duduk sendiri ya. Udah punya soalnya papa enggak ikut, kita duduk sendiri kakak. Udah gede enggak kuat ini mangku-mangku. Let's go kita jalan, oke? Okay? Tunggu dulu, antuk ya? Nanti mau ketemu, ya udah gak usah, gak apa-apa. Oke, sini. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Yuk, sama mama. Mau? Mau? Nanti kan mau ketemu Sada. Ketemu siapa kemarin tadi? Tadi papa bilang nama teman Kiano siapa lagi? Satu lagi? Sada. Terus? Sada lagi. Terus Sada lagi. Iya. Kakak harus sarapan snack biar enggak cranky. Halo ganteng. Foto saya? Foto? Foto. Iya, cinta. Kamu juga ya? Thank you. Hai, dulu teman-temanmu udah pada. Hai. Don't know what you thinking. It's like I'm seeing. Aku dikasih dulu, Jo. Hai, hai. Pelan-pelan tapi pasti. Dia gemes ya. Dia kalau lihat anak-anak gitu. Mau punya adik juga kali ya? Nanti punya adik lain lagi. Oh, tapi ini kayak gini emang begitu ya, Miss ya? Dia gemes. Jadi dia tuh Mas tapi nanti kalau punya adik nanti dia akan ada perubahan. Oh. Mau ambil apa lagi sayang? Ambil gelas lagi. Coba bisa nggak? Ini dapet loh. Minta tolong ma. Ma, bilang. Ma, tolong. Ma, bilang. Tolong. Belum bisa ngomong tolong, ma. Tolong. Jadi kali ini aku lebih diem aja bosku di sini karena Kianonya udah mulai kenal sama teman-temannya. Udah mulai kenal sama teman-temannya terus udah bisa mulai bergaul dan main-main dan enjoy. Jadi aku sendirian aja di sini di pojokan ngeliatin Kiano dari jauh. Biar mandiri, nantinya Kiano bakal masuk sendiri, jadi mamanya nunggu di luar, nggak di sini, gitu. Nggak berani dia itu. Bukan Sada, namanya siapa? Kenalan dulu namanya siapa? Sada.
Sandara, bukan Sanda. Oh, peluk juga. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. Dijambak. Akhirnya selesai tuh, lihat piano asik sendiri. Lagi minta dijemput jadi, hari ini udah lumayan ini nih, udah banyak peningkatan. Kayaknya udah mulai berani, ntar lagi bisa tinggal sendiri. Kayak temen-temennya kan udah gak ditemenin orang tuanya. Tuh, nih piano nih. Kakak mau naik? Bisa manjat gak? Bisa, ngapain tos sama itu? Bukan sama pagar. Lagi. Kena. Sada. Oh, salim. Kalau salim gimana salim? Udah selesai, kita langsung pulang.